banyak sekali pasien-pasien penyakit kulit itu kan saya harus merujuk ke Makassar. Nah, di situ saya terinspirasi untuk ambil spesialis kulit. Ya, dengan demikian saya udah jadi spesialis kulit, saya bisa mengobati. Momen yang tak terlupakan itu saya biasanya mengobati pasien-pasien dengan penyakit kulit yang misalnya datang dengan kulit yang sudah melepuh, khususnya alergi kulit yang sudah rusak. Nah, akhirnya saya bisa memberikan pengobatan kepada mereka, kulit mereka menjadi bisa bagus kembali, yaitu suatu kebanggaan untuk saya. Saat saya jadi dokter umum itu kan banyak sekali penyakit-penyakit kulit. Saya pertama kali bertugas, saya kan ASN ya sebelumnya ya. Saya bertugas di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Jadi banyak sekali pasien-pasien penyakit kulit itu kan saya harus merujuk ke Makassar. Nah, di situ saya terinspirasi untuk ambil spesialis kulit. Ya, dengan demikian saya udah jadi spesialis kulit, saya bisa mengobati. Khususnya di sana itu kan banyak sekali kusta ya, Morbus Hansen ya. Jadi di situ saya terinspirasi untuk ambil spesialis kulit. Momen yang tak terlupakan itu saya biasanya mengobati pasien-pasien dengan penyakit kulit yang misalnya datang dengan kulit yang sudah melepuh, khususnya alergi kulit yang sudah rusak. Nah, akhirnya saya bisa memberikan pengobatan kepada mereka, kulit mereka menjadi bisa bagus kembali, yaitu suatu kebanggaan untuk saya. Saya suka nyanyi, kemudian saya suka masak, ya suka lagu-lagu gereja gitu ya, kan suka nyanyi di gereja ya. Saya senang ya tradisional makanan Indonesia, Indonesia food. Saya suka olahraga, saya jalan, kemudian suka angkat itu pakai alat ya, dumbbell ya, begitu. Dan ada sepeda statis di rumah, ada alat, saya setiap pagi olahraga. Dokter umumnya di saya FK UKI Jakarta. Oh, spesialis saya di Manado, jadi Unsrat Manado. Iya, jadi untuk sahabat Lira yang mempunyai, ada yang ingin berkonsultasi dengan penyakit kulit dan kelamin ataupun kosmetik, ya silakan datang ke Rumah Sakit Lira Medika Karawang. Sampai bertemu di konten berikutnya.